Kita beralih ke Banyuasin, pemirsa. Sejumlah wartawan lokal di Kabupaten Banyuasin yang akan meliput acara pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kecewa karena dilarang masuk oleh KPU. Kalau kamu tak kalah masuk, keluar, Pak. Sejumlah wartawan lokal di Kabupaten Banyuasin mengeluhkan kesulitan dalam meliput proses penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Banyuasin oleh Komisi Pemilihan Umum Banyuasin di gedung KPU. Dalam proses ini, KPU melakukan perbatasan sehingga kondisi ini sangat menyulitkan tugas wartawan dalam memberikan informasi aktual dan faktual kepada masyarakat. Menurut beberapa wartawan yang hadir, pihak KPU Banyuasin membatasi wartawan untuk masuk ke lingkungan kantor KPU maupun ruangan penetapan nomor urut yang dilakukan dengan alasan menjaga ketertiban. Indra, salah satu wartawan lokal, mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi ini. Dibatasi di kantor KPU ini untuk mendapatkan informasi. Kami sangat kecewa sekali kepada KPU Banyuasin. Wartawan cuma dibatasi 20, sedangkan anggaran di KPU ini kita kan tahu. Apa itu namanya kan? Ajikan. Cuma 2.500 harganya. Masa cuma 20 orang yang bisa masuk? KPU Banyuasin sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan para wartawan yang mana penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin merupakan salah satu tahap penting dalam proses pilkada. Suryadi, Pal TV.